Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Cep Receh. Oke, hari ini saya mau buat ceker ayam bumbu woku ya. Bahan utamanya itu ceker yang tadi udah kita rebus ya. Sudah empuk. Ada bumbu halusnya, kunyit, kemiri, jahe, cabai merah, cabai rawit merah, bawang putih. Ini kita blender nanti ya. Tambahannya ada tomat hijau, daun kemangi, ada salam, serai, digeprek nanti ya, daun jeruk. Bumbu dapurnya ada gula, garam, lada, penyedap, dan juga kaldu ya. Ditambah air rebusan dari cekernya ya. Ini gurih-gurih sekali guys. Jadi kita nggak pakai air putih biasa ya. Udah itu aja bahan-bahannya. Ditambah minyak untuk menumis. Langsung aja kita buat. Let's go. Ya, ini dia bumbu yang tadi kita blender ya. Cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri, kunyit. Sekarang kita tumis di minyak yang panas ya. Boleh dimasukkan daun salamnya, daun jeruk, dan juga serai yang sudah digeprek ya. Kita tumis sampai bumbunya matang. Bumbunya sudah hampir matang ya, sudah mengeluarkan aroma. Pastikan bumbunya benar-benar matang ya, karena kita pakai kunyit, pakai bawang, jadi kalau dia kurang matang aromanya kurang sedap guys. Kemudian masukkan ceker yang sudah empuk ya. Tambahkan sedikit air ya, air kaldu dari rebusan cekernya ya. Masukkan semua bumbu, garam, gula, lada, penyedap, dan juga kaldu ya. Kita diamkan kurang lebih 2 menit sampai bumbunya meresap di cekernya. Buat teman-teman jangan lupa patuhi selalu protokol kesehatan karena pandemi belum berakhir, kasus positif juga sedang meningkat ya. Tetap menjaga pola hidup sehat, berolahraga, minum vitamin, dan makan makanan yang sehat juga ya. Ya, bumbunya sudah meresap di cekernya. Masukkan tomat hijau ya, supaya rasanya lebih segar, ada asam dari tomat. Terakhir, masukkan juga daun kemangi. Kita matikan kompornya. Masakannya sudah jadi, tinggal kita taruh di piring. Ini dia masakannya. Ceker ayam bumbu woku pedas ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Yang belum di subscribe, jangan lupa di subscribe, like dan komennya supaya saya tambah semangat buat videonya. Terakhir dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.